Halo teman di semua, kembali lagi di Dodi Vlog Channel. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Nah, teman-teman di semua di luar sana, sekarang kita mau bicarain Facebook lagi. Ini simple banget sebenarnya. Teman-teman udah tahu belum caranya watch party atau nonton bareng di Facebook. Nah, jadi watch party ini memang salah satu kanal dari Facebook ya, buat teman-teman yang suka nonton video, baik itu video-video lama maupun video baru atau video yang live, buat nonton bareng, ditonton bareng sama teman-teman. Jadi ini dia, simak caranya, gimana sih cara paling simpelnya buat ngajak teman-teman yang lain, teman-teman di luar sana untuk nonton bareng di Facebook ya. Oke, check it out, sikat! Ya, caranya mudah banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal lihat yang di atas itu ada what's on your mind ya, atau apa sih yang mau teman-teman publish di Facebook, diklik saja. Kemudian lihat ke bawah, di scroll ke bawah lihat ada namanya watch party atau nonton bareng. Teman-teman klik. Nah, kemudian kita cari saja teman-teman mau video yang seperti apa, misalnya tonton football ya. Video football nanti dicari. Nah, kita pilih yang misalnya teman-teman cari ini aja nih, 10 most powerful goals in football. Teman-teman klik. Oke, dia ada sudah masuk videonya. Kalau teman-teman mau tambah video lagi ya tinggal klik lagi yang lain, tapi kalau cukup satu saja teman-teman lihat ke atas di kanan itu ada down, diklik saja. Oke, tinggal tulis aja seru nih misalnya. Nah, ditulis kayak gitu. Nah, teman-teman kalau masih mau tambah video masih bisa di add video. Tapi kalau mau satu aja ya udah tinggal klik di kanan atas itu post. Tung. Gitu, lagi disiapin Facebook. Oke. Sekarang sudah ready, teman-teman kalau mau misalnya mau live itu diklik yang tadi hijau ya, nih ya di bawah lingkaran hijau itu juga teman-teman bisa lihat di sana live-nya teman-teman nih, kameranya teman-teman. Oke, kayaknya gitu aja teman-teman. Caranya mudah banget, simple banget. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kalau sudah selesai tinggal balik saja, live aja, live atau end watch party aja, terserah teman-teman mau yang mana. Oke. Itu dia guys, jadi caranya simple banget. Kalian tadi ikutin aja cara-caranya dan kalian bisa eksplorasi sendiri. Kira-kira kalau kalian misalnya mau nonton yang live atau nonton video-video yang lama, kalian bisa eksplorasi sendiri. Oke, seperti biasa kalau kalian suka dengan video-video dari gua, silakan subscribe di bawah sini dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.